Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan yang keempat ya, mengenai analisis anion. Sini sudah mendapat sampel yang akan kita uji nanti. Ada sampel di sini ya, keterangannya. Kemudian ada gas besar dan tabung reaksi dan detektor sebagai alatnya. Kemudian ini adalah bahan-bahannya. Nah, hari ini kita akan mencampurkan yang pertama adalah analisis dari sampel anion Cl ya. Di 20 ke atas ya, atas 1 mili. Kemudian kita tambahkan dengan agen antigennya. Ini akan terbentuk 8 titik. Lebih dahulu kita siapkan sampel yang kedua adalah KBR ya. Kita ambil KBR cukupnya. Terlebih dahulu KBR, nah KBR nya ambil terlebih dahulu ya, dan KBR ini 20 ke atas 1 mili. Yang lebih sini kita tambahkan dengan GNO3 ya. Yang terbentuk kendapan putih, putih susu. Bisa dilihat ya, kendapan putih susu. Selanjutnya kita tambahkan dengan NH4O. Ada dua lapisan endapannya ke bawah, merendah ke bawah pada saat ditambahkan dengan NH4O. Oke, selanjutnya kita ambil sampel ketiga HI dengan HNO3 ya. Nah, pertama KI pertama kita mulai terlebih dulu.
kan HI atau iodium dari iodiumnya, iodium dari KI. Ambil 920 ke atas satu mili. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu dengan reaksi AgNO3 nya. Ini kita bagi ke dalam tabung yang lain. Sama rata. Selanjutnya kita tambahkan satunya dengan HNO3 encer. Datanya akan ke bawah. Dia menimbulkan bau ya. Datanya ke bawah. Ada liter yang satunya. Kita tambahkan dengan NH4OH ya. Ya, sekarang kita merujuk ke reaksi anion yang keempat, yaitu CNS ya, sampel KCNS-nya. Nah, untuk reaksinya di sini kita gunakan AgNO3, Na4OH, kemudian ada FeCl, kemudian ada banyak ya di sini AgNO3, kemudian ada HNO3 dan lain-lainnya. Pertama, kita tuangkan FeCl terlebih dahulu. FeCl terlebih dahulu secukupnya saja. Pertama-tama untuk anion CNS ini yang percobaan kepada kita tuang terlebih dahulu ya, CNS dari KCNS nya secukupnya saja. Ini reaksi yang kita gunakan banyak ya. Kita lihat sendiri. Nah, terakhir kita tuang CNS4. Cukupnya juga. Pertama adalah reaksi KCNS dengan anionnya yaitu CNS direaksikan dengan FeCl3 ya. Oke, ambil terlebih dahulu CNS dari larutan KCNS-nya sebanyak 1 mili kurang lebih ya. Kita tambahkan
bersamaan dengan FECL ya. Selanjutnya larutan KCNS direaksikan dengan AgNO3. Nah, kemudian nanti dibagi dua, akan direaksikan selanjutnya dengan NH4OH dan HNO3 ya. Ambil terlebih dahulu seperti biasa ya, 20 liter atau 1 mili. Tambahkan dengan AgNO3. Nah, untuk penampang putih ya, seperti ini kita bagi ke dalam 2 tabung ya. Kita bagi jadi 2 ya. Masing-masingnya kita tambahkan yang pertama dengan NH4OH. Oke, mendap ke bawah, bisa dilihat ya, turun ke bawah mendapannya ya. Satunya lagi, nah kita tambahkan dengan HNO3 ya. Datanya pindah ke bawah. CNS kita reaksikan dengan CWS4 ya. KCNS ini kita reaksikan, ambil terlebih dahulu 20 tetes 1 mili ya, seperti biasa. Terus ini tambahkan dengan CWS4 ya. Oke, sampel yang terakhir yaitu sampel S2O3 ya. Nah, di sini kita menggunakan biosulfat yang dari natrium biosulfatnya ya. Untuk anion S2O3 atau anion tiosulfatnya ya. Kita tuang secukupnya dalam gas beaker. Selanjutnya kita lakukan bahan selanjutnya adalah iodium ya, iodium. Di sini ada reaksi AgNO3 dan reaksi BACL ya. Kita tuangkan iodium secukupnya. Di sini kita akan bagi ya sampel tiosulfat ini ke dalam 3 tabung yang nanti masing-masing akan ditambahkan dengan AgNO3, iodium dan BACL ya. Oke, yang ketiga
kita bagi terlebih dahulu filsufatnya menjadi 3 tabung. Masing-masing 1 mili saja. Nah, pertama adalah tiosulfat ya, direaksikan dengan AgNO3. Selanjutnya, tiosulfat direaksikan dengan iodium. Yang terakhir adalah tiosulfat dengan BACL. Itu kendaraan itu. Oke, demikian praktikum analisis anion kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dalam pembuatan video ini. Jangan lupa untuk menulis laporannya dengan reaksi-reaksi yang terbentuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.